Motifnya sudah hampir kelihat ya. Ternyata benar-benar sangat super keren. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bonsai, salam satu hobi. Oke Sobat Bonsai, untuk lokasi perburuan bahan bonsai saya kali ini ya, lokasinya kurang lebih seperti ini. Nah, di curah ya, curah atau sungai yang kering. Untuk lokasinya kurang lebih seperti ini. Di tempat sini banyak sekali ya jenis bahan bonsai duranta. Nah, duranta biasanya sobat bonsai kebanyakan ada yang menyebutnya dengan nama atau istilah sinyo nakal ya. Tapi di tempat saya namanya ribang. Oke sobat bonsai, nggak pakai lama, langsung saja kita cari ya. Mudah-mudahan dapat motif yang keren. Jadi seperti apa hasil yang akan saya dapatkan kali ini? Tonton terus, jaya bonsai. Sobat bonsai ya, di sini ternyata banyak sekali ada beberapa tanaman yang bisa dijadikan bahan bonsai ya. Nah itu lantana, kelihatan kan bunganya warnanya pink ya. Sebelahnya itu ada sinyo nakal, biasa sobat bonsai menyebutnya dengan istilah atau nama sinyo nakal, yang bahasa kerennya mungkin ya, bahasa kerennya mungkin duranta. Nah itu banyak sekali sobat bonsai ya, itu sampai ke sana itu duranta semua. Nah, kalau di tempat saya ini namanya ribang ya, cuman di sini kebanyakan yang warnanya hijau, yang daunnya warnanya kuning masih belum pernah saya temui ya di sini ya. Jadi saya cari yang daunnya warnanya hijau dulu, nanti jika menemukan daun yang warna kuning akan saya coba untuk sambung. Oke sobat bonsai, nggak pakai lama, langsung saja kita cari ya. Mudah-mudahan ada motif yang keren yang bisa kita dongkel. Oke sobat bonsai, nah di sini saya sudah menemukan jenis bahan bonsai duranta yang menurut saya motifnya cukup keren ya. Ini belum saya dongkel ya, mudah-mudahan setelah didongkel motifnya benar-benar keren. Oke, langsung saja kita cek ya. Oke sobat bonsai, nah, motifnya sudah hampir kelihatan ya. Ternyata benar-benar sangat super keren. Nah, dan juga jenis tanaman duranta ini katanya sangat mudah sekali hidup ya. Jadi saya ingin mencobanya. Oke, dan di sini saya menemukan ini satu lagi ya, yang motifnya benar-benar sangat super keren juga ini. Jadi rencana ini mau saya ambil dua ini. Sekalian lah. Motif dari rantingnya, batangnya ya. Batangnya benar-benar sangat keren. Oke, sobat bonsai. Lanjut proses pendongkelan.
akhirnya kena juga saat bonsai ya. Jenis pohon bonsai duranta yang satu ini. Oke, akan saya coba dongkel yang satu ini. Yang satu ini juga akan saya dongkel. Mudah-mudahan setelah dongkel motifnya terlihat lebih keren lagi. Oke, sahabat bonsai, akhirnya kena juga ya dua bahan bonsai jenis duranta. Motifnya kurang lebih seperti ini ya. Ini yang satu untuk ukurannya juga lumayan. Motifnya yang satu ini benar-benar sangat istimewa ya. Oke, akan saya coba potongi biar kelihatan motifnya lebih keren lagi. Oke, sahabat bonsai, setelah saya potongi motifnya yang satu ini kurang lebih seperti ini ya. Oke, sahabat bonsai, jadi ini saya buat tinggi yang satu ini. Ternyata setelah saya potongi benar-benar sangat keren karena bonggolnya, sahabat bonsai bisa lihat sendiri ya, ini bagian bonggolnya. Kurang lebih seperti itu bongkolnya, sahabat bonsai. Memang benar sangat-sangat super keren yang satu ini. Gimana menurut sahabat bonsai untuk hasil perburuan bahan bonsai kali ini? Ya, alhamdulillah dapatnya jenis bahan bonsai duranta sinyunakal atau bahasa di sini yang biasa orang-orang sini menyebut dengan nama ribang. Oke, sahabat bonsai, hasil perburuan kali ini dapatnya jenis bahan bonsai duranta atau sinyunakal ya, motif akarnya benar-benar sangat super keren. Sahabat bonsai bisa lihat sendiri motif dari akar bahan bonsai duranta ini. Alhamdulillah di sini saya dapat dua ya, sahabat bonsai. Sahabat bonsai bisa lihat sendiri motif akar ya. Benar-benar sangat istimewa. Kurang lebih seperti ini nantinya, sobat bonsai ya. Wah, yang satu ini benar-benar tak terduga ya. Benar-benar sangat keren. Kalau dibuat tinggi gini, sobat bonsai pasti sudah bisa lihat hasilnya nanti ya. Bapak juga ada, pastinya benar-benar sangat keren, sahabat bonsai. Oke, sahabat bonsai, hasil perburuan kali ini dapatnya dua bahan bonsai duranta ya. Oke, sahabat bonsai, mungkin perburuan kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan juga subscribe ya, agar sobat bonsai tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya.
Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai mania.